Halo guys, baik lagi sama channel Uncle Jo yang super apa? Super famous to the moon katanya. Oke, hari ini mau buka outlet baru di Bogor Junction dan kita ajak anak-anak Bojang. Ini dia nih. 1 2 3 tim Bojang. Oke. Tim Bojang kita mau belanja dan kita meninggalkan rumah ke bersama dua bidadari ini. Anjay, dua bidadari. Temenin kita ya guys. Temenin asik. Datang ke rumah Angka. Ke rumah Angka. Kalian ngapain? Makan buah naga. Nyuapin dia, Angka. Nyuapin? Astaga. Darahnya. Asik. Kok enggak turun tuh sama kau naik. Ya wes, kita mau berangkat. Yuk guys. Gua tunggu di mobil ya, asik. Oke. Jadi buka outlet kesekian ya di Bogor Junction ya. Di Bogor Junction itu mall kecil gitu, Jogja Junction mungkin teman-teman tahu. Kita mau belanja dulu barang-barang barang-barang kebutuhan yang kurang perintilannya. Nggak tahu sih apa aja Disti yang pegang. Jadi nanti kita mau muter-muter cari dekorasi yang pas buat stand di sana. Dan ya udah. Mudah-mudahan sih kondisinya baik ya karena lagi PSBB, penebalan PSBB. Ya istilah baru lagi, penebalan PSBB. Gitu. Dan ya udah kita mau let's go. Kita mau ajak mereka. Alright, Disti catatan udah ada ya, Dis? Apa? Catatan yang mau dibeli udah ada kan? Ada. Ayo, naik aja. Si Edo di depan ya, Do? Iya. Lu bisa nyetir gak? Enggak. Oh iya? Kalau bisa, ada yang bisa nyetir? Islam? Bisa? Rani? Padahal bisa nyetir ya? Gua dong jadi drivernya nih. Gua lagi nih, malamat gua lagi yang jadi driver. Alright, aduh, sorry. Oke, let's go, kita berangkat ya. Alright, tidak. Kita gak nemu. Hati-hati ini. Ada aku, Oh, siap. Karena belum diganti hidroliknya. Dis, gimana Dis? Ada yang kurang? Banyak, jadi ada yang cari di S1 nggak nemu? Tempat selanjutnya. Tadi nyari apa kita? Nyari? Nyari Sito Class-nya. Terus kontainer itu ya? Iya, milk gel lagi. Sendok es. Kayaknya kita perlu ke ini, Dis. Jaya Makmur ya? Ini kan lewat nih. Ya, go. Alright. Gue di Jaya Makmur, tapi lagi penuh di dalam, tinggal gitu. Biar anak-anak aja yang belanja. Gue menghindar dari kerumunan. Kebanyakan orang di dalam. Jadi anyway, Jaya Makmur itu satu tempat peralatan ini ya, rumah tangga, kue, dan cukup lengkap. Itu cukup lengkap di sini. Dan harganya juga sangat-sangat terjangkau, beda sama kayak di IKEA atau di S-Hardware. Jauh banget, terpaut jauh. Kayak tadi kayak container box aja yang plastik, di sini cuma 30 ribuan. Kalau di S-Hardware atau di IKEA itu, kalau IKEA apalagi ya, IKEA itu kontainernya sama tutupnya aja bisa beda harga. Kalau di sini satu harga semuanya. Tapi ya dari Lion Star gitu ya. Kok Lion Air sih? Jadi ya udah. Jadi kurang lebih kita ada beli di sini beberapa alat ya buat di kedai. Jadi kalau kalian di Bogor yang lagi buka kedai juga boleh jadi salah satu tempat sumber tools yang mungkin bisa agak miring harganya. Kayak buat Vietnam drip dia juga ada, sedotan juga dia juga ada, sendok es batu dia juga ada. Jadi banyak beberapa yang memang cukup bisa diambil dari sini gitu. Nah itu biar mereka aja yang belanja, gua dibawa aja. Gitu ya.
udah lengkap semua. Cukup ya? Sendok semua udah ada kan? Sendok ya, nanti dipilah-pilah di sana. Oh, itu juga perlu tuh dis apa? Cool box udah cukup, udah ada ya? Cool box udah. Deh. Jadi ternyata DJ Makmur udah bisa melengkapi semuanya, guys. Sekarang kita cari coffee shop. Cari apa? Cari coffee shop sekarang. Coffee shop. Mampir dulu, kita ngopi dulu. Oke. Okay. Ya, enggak buruk. Tadi kan udah dibilang. Oke, okay, ada rekomendasi coffee shop mana yang mau dikunjungi? Apa? Itu Mount. Tertarik lah, tertarik banget dong. Wih, tertarik. Oke, cut dulu. Bagus banget ya tempatnya ya. Lucu ya. Alright. Kita lihat-lihat ya. Japanese is here. Wah, asik ya. Megangnya asik loh, Dis. Nice. Nanti kita coba ya. Alright, kita udah selesai briefing. Ya, curcol-curcol sedikit lah. Ini bareng mereka semua. Sekarang kita mau balik lagi ke... Kita udah dapet semua tadi, Dis, barang. Tinggal apa yang kurang, Dis? Sendok itu ya? Ya udah, pakai dulu aja yang ada yang bisa gitu kan buat nyendok doang. Ada beberapa barang yang memang harus kita beli dan gua kayaknya tetap harus berangkat ke IKEA mungkin sendiri aja. Sekarang kita prepare di sana di buat loading hari ini. Hari ini kita akan loading barang. Nah, kita mampir ke Stuko buat ya ini di Stuko. Ngomongnya Stuko ya. Oke, gitu aja. Gua rasa kita lanjut ke lokasi nanti agak malaman, jam 6 sampai jam 8 kita boleh loading di sana. Dan let's go, kita jalan. Alright guys, kita udah mau merapat. Kita akan merapat ya barang-barang ini. Nah. Oh, banyak banget ya. Banyak banget. Saya Kang Wawan bantuin ngangkut sama Kang Odang. Nah, si Odang ya. Yang suka ingkar janji tuh. Jangan dibahas. Alright, kita mau berangkat lagi PSBB ya di Bogor, PSBB penebalan. Jadi agak sepi. Kita mau berangkat ke tempat baru di Bogor Junction. Tahun lalu udah pernah buka, tapi tutup gara-gara pandemi. Tahun ini kita mau coba lagi. Ya gak? Kita harus, kalau gagal sekali ya belum tentu harus menyerah gitu kan. Ya coba lagi lah kita, ya gak? Gitu, coba lagi dan... Ya udah oke deh, yuk kita lanjut. Let's go. Wan, bantu turunin dulu, Wan. Alright, kita
ada di Bogor Junction ya. Ada di Bogor Junction, nah, tempat loading barang di sini, area loading. Area loading. Jadi kita loading di sini, nanti masuk ke lift di situ. Ada lift, terus baru naik ke lantai atas. Dan masuknya cuma satu pintu lewat sini doang. Gitu. Itu ada dua mobil, ini kulkas, itu barang-barang. Ya, buat bawa. Depannya itu ada dok, sorry dok, itu dok barang dok. Nah, aduh, dibantuin sama tim dari Bogor Junction. Luar biasa Pak Heri. Waduh, mantap Pak Heri. Ini kayak lagi di Bali, kayak perayaan apa gitu. Ada Uncle Joe, riuh Uncle Joe. Uncle Joe udah mana di sini? Ya. Yeah. Bawaan nih, selesai. Bawaan nih. Muter ya, muter. Depannya mana? Depannya ini, belakang. Oh, ini depannya. Oke, di mana? Wih, mantap. Semoga rame. Alright, capek ya. Tadi gua sama Edo angkat-angkat barang dulu. Jadi sekarang lagi prepare-prepare, siap-siap. Oke, inilah suka dukanya kalau di mall ya. Enggak punya tempat sendiri, guys. Kayak ginilah jadinya tuh. Berantakan. Berantakan. Dan Islam, hai. Rame. Ada ibu kos lagi beres-beres ibu kos. Ya. Gitu. Aduh, aduh. Ya udahlah, gini dulu deh pokoknya. Kita lihat aja ada acara apa sih sebenarnya di sini. Oke, sampai ketemu besok deh. Kita mau beres-beres dulu malam ini. Sip, thank you udah ngikutin dari awal tadi. Sampai malam ini, thank you banget udah ngikutin lah vlog gue ya. Mudah-mudahan kali ini outlet di Bogor Junction lebih bisa survive ya. Tahun lalu parah banget men, tapi gue pernah di tempat ini tahun lalu. Waktu awal sebelum pandemi, tapi masuk pandemi udah nggak bisa survive. Tapi gue nggak mau nyerah gitu aja. Tahun ini gue nyoba lagi di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Tapi mudah-mudahan dengan situasi yang berbeda, dengan experience kita setahun ini menghadapi pandemi, semoga bisa survive kali ini. Oke, gitu dulu kita mau beres-beres. Thank you loh ngikutin. Nanti kita sambung lagi besok. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap